Dan yang terakhir, saya nak minta ayah-ayah bubu sekalian, kalau boleh mulai malam ni sama-sama datangkan rasa cinta, pupukkan rasa cinta kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi hadis yang terakhir. Hadis ni hadis sahih bubu sekalian. Kita kongsi sama-sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba, beruntung liman ra'ani wa amana bi, siapa yang tengok aku dan beriman, percaya dengan aku, ikut ajaran aku." Nabi kata tuba, beruntung. Tapi Nabi sebut selepas itu tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba. Ada riwayat sebut 7 kali Nabi sebut buntung 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 buntung. 7 kali Nabi sebut. Sahabat-sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Baginda mengatakan, man lam yarani, siapa yang tak pernah jumpa dengan aku, tak pernah tengok aku. Wa amana nabi, tapi dia beriman, dia percaya dengan aku, dia rindu pada aku. Apa gaya hadis ni merujuk pada siapa Ustaz? Bahasa mudah dia, kita sajalah. Orang yang tidak berkesempatan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita percaya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan masuk dalam kategori tuba yang 7 ni. Hadis yang terakhir, kita kongsi sikit lagi. Nabi sebut, wah, syauqan ila ikhwani, aku rindu sangat dengan saudara-saudara aku. Sahabat-sahabat tanya, alaysa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah, kami ni bukan saudara kamu ke ya Rasulullah? Baginda sebut, la, bal antum ashabi, kamu ni sahabat aku. Nabi kata, orang yang disebut ikhwan adalah alladhina amanu bi, orang yang beriman padaku, walam yarawni, tapi mereka tak pernah pun tengok aku. Rupanya ibu sekalian, kita semua ada peluang untuk menjadi saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, kita minta mulai malam ni rajin-rajinlah baca sirah Nabi SAW, rajin-rajinlah baca buku tentang kehidupan Nabi SAW, rajin-rajinlah selawat pada Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita, Allah jadikan kita ashabul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam, insya-Allah. Jadi ibu sekalian, saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kepada manusia sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.